أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat lagi saya bersiaran waktu pagi. Waktu malam tak sempat, 2-3 hari ini saya tak sempat untuk siaran sebab saya ada kelas. Kelas pula sampai malam. Jadi saya tak sempat nak bersiaran lah. Jadi pada pagi insyaAllah seperti mana biasa setiap pagi, dan hari ini Alhamdulillah hari yang ke-32. Hari yang ke-32 dah sebulan lebih dah lah kita zikir pada waktu pagi. Nah, nanti kita cuba zikir pada pagi ni. Semalam saya tak sempat, tapi pagi ni saya cuba juga insyaAllah. Nah, mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada diri saya dan kepada kita semua insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Fiza. Sihat ke Puan Fiza? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Seperti mana biasa, biasanya pagi ini kita akan cerita berkenaan dengan pengurusan jenazah, ataupun nanti kita akan buka lah tajuk, kita akan tengok kitab berkaitan dengan kematian. Nanti kita habiskan ini dulu. Kita habiskan berkenaan dengan pengurusan jenazah. Nanti kita selit-selit serba sedikit. Sambil-sambil kita baca kitab, sambil-sambil kita selitkan cerita-cerita, selitkan pengalaman-pengalaman yang ada, insyaAllah mudah-mudahan boleh memberi manfaat lah kepada kita semua insyaAllah. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat rahmat Allah sekalian, pagi ni kita akan masuk satu tajuk yang baru, yang semalam kita cerita berkenaan dengan mandikan jenazah. Tetapi pada pagi ini kita akan masuk satu tajuk, iaitu berkenaan dengan mengkafankan jenazah. Jadi mengkafankan jenazah, kalau kita perhatikan, tak banyak sangat. Tak renyah sebenarnya dalam bab nak kafankan jenazah. Ada kain, ada kapas, boleh jalan. Jalan, tidak ada masalah. Boleh dah tu. Nanti kita akan cerita secara detail lah. Saya akan cerita secara detail dan alatan-alatan keperluan untuk kita mengkafankan jenazah. Dan insyaAllah selepas saja habis kafan jenazah, tuan-tuan, saya akan tunjuklah kaedah-kaedah step by step. Step by step macam mana kain kafan tu disusun, apa keperluan-keperluan, peralatan-peralatan kita perlu untuk kita uruskan sesuatu jenazah. Nanti saya akan beritahulah secara terperinci, pelan-pelan. InsyaAllah, yang mana ada ibu boleh rujuk ibu. Cuma dalam ibu yang ni, nota ni tuan-tuan, mungkin tak ada. Saya tak letak. Jadi yang saya nak cerita, saya nak kongsi sangat-sangat berkenaan dua ni lah. Kafan dan juga mandi. Dua ni. Saya rasa bab solat tak ada masalah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam ni. Bab solat. Ataupun dah biasa kita buat pun bab solat. Cuma bab mandi dan bab kafan. Ini yang perlu kita beri perhatian sedikit. Kerana apa? Kerana inilah waktunya untuk kita gunakan apa yang kita tahu. Sekurang-kurangnya macam saya bagi tahu sebelum-sebelum ni, ahli keluarga, tuan-tuan, itu paling-paling tidak ahli keluarga untuk kita bantu pengurusan dia, sama ada dari pengurusan mengkafankan ataupun urusan memandikan jenazah tersebut. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan bab kafankan jenazah ni sebenarnya tak susah. Pertama, ada kain, ada kapas,
ada ikat tali ikat, ah ha, sudah selesai, sudah selesai. Ha, tapi kebiasaannya nak lebih sempurna adalah bahan-bahan tambahan yang lain. Bahan-bahan tambahan seperti kapur barus, serbuk cendana, ada akan jadi lebih sempurna sedikit dengan minyak wangi tu, minyak atarnya ataupun air mawarnya. Jadi mana-mana satulah, mana-mana satu. Tapi itulah serba sedikit berkenaan dengan apa yang akan kita nak bincangkan pada pagi ni. Apa yang saya nak kongsikan pada pagi ni iaitu berkaitan dengan mengkafankan jenazah. Jadi insyaAllah kita cuba tengok yang mengkafankan jenazah ni tadi. Okey, kita tengoklah terus. Tunggu orang pun nanti lambat. Nanti lambat. Sebab saya tak boleh sampai jam 8. Sebab saya kelas mula jam 8. Jadi kita awallah sedikit. Saya akan berhenti awal sedikit. Jadi peralatan mengkafankan jenazah. Jadi setelah jenazah dimandikan dengan sempurna. Nah, ini ceritanya bila jenazah dimandikan dengan sempurna. Bila mana sempurna saja pengurusan pemandian dia, selesai saja pengurusan pemandian dia, macam mana nak tahu selesai tak selesai? Kita puas. Kita rasa macam Allah, puas. Puas dah mandikan dia. Maksudnya kita rasa macam okeylah, okey. Tak ada rasa keraguan lagi. Tapi kalau masih ada ragu-ragu, makna mungkin masih belum selesai dalam memandikan jenazah. Ini bergantung kepada tukang mandi sendiri, bergantung siapa yang mandikan. Kalau dia masih rasa ragu-ragu, jangan buat apa-apalah. Kalau dia masih rasa ragu-ragu, maksudnya biarlah gitu sajalah. Biarlah gitu. Maknanya kalau masih ragu-ragu, jangan terus pergi kafan. Dia kena ulang balik buat kalau dia ragu-ragu. Tapi jangan biarkan ragu-ragu tu menguasai kita. Sebab bila kita terlampau ragu-ragu nanti jadi melambat mandikan jenazah tu. Yang penting kita tengok saja rata tak air seluruh badan. Yakin rata air seluruh badan, dah siap. Yang pastinya rata seluruh badan. Air mandian dia tadi kita mandikan jenazah, airnya rata seluruh badan. Bila rata macam tu, kita rasa macam selesa ataupun kita tak rasa ragu-ragu ataupun kita yakin sepenuhnya. Yakin sepenuhnya bahawa aku dah mandikan jenazah ni dah sempurna dah. Dah sempurna elok dah. Barulah kita beralih kepada mengkafankan jenazah. Jadi untuk mengkafankan jenazah, sebelum kita nak cerita kain kafan tu sendiri tuan-tuan, setelah jenazah dimandikan dengan sempurna, maka wajib pula dikafankan. Kafan itu hendaklah diambil dari harta jenazah sendiri. Jika jenazah tadi ada meninggalkan harta, maknanya kena ambil daripada harta jenazah. Sebab tu orang tua-tua dulu tuan-tuan, orang tua-tua dulu saya masih ingat tuan-tuan. Saya masih ingat arwah opah saya tuan-tuan, arwah opah saya. Dia tak pakai pun. Dia tak pakai, dia pakai sekali betul dia simpan. Sekali-sekala dia pakai. Iaitu barang kemas dia tuan-tuan, barang kemas. Rantai dia, gelantangan dia. Dia pakai sekali-sekala dia sebab duduk kampung tuan. Jadi dia lasak sedikit. Kerja-kerja di kampung ni dia agak lasak sedikit. Jadi dia tak gunakan sangat barang kemas dia tadi. Dan dia selalu pesan, selalu pesan. Dia pesan kat saya, pesan kat mak saya. Ni kalau aku tak ada esok ni, benda ni duduk kat sini. Dia cerita. Nanti duduk hari, dia cerita lagi. Kalau aku tak ada esok, benda ni duduk kat sini, duduk sini. Pergi jual lah, dia kata. Pergi jual. Tengok orang tua-tua dulu tuan-tuan. Dia beringat. Beringat tuan-tuan. Makna ni dah standby siap-siap dah. Makna yakin dengan apa? Dengan ajaran Islam ni tadilah tuan-tuan. Makna sekiranya ambil daripada harta. Harta jenazah itu sendiri. Makna apa-apa harta yang ada. Contoh roh apa saya dia simpan gelang. Dia simpan rantai. Sama ada kita nak jual atau tidak terpulang lah tuan-tuan. Tapi dia minta benda tu dinilai. Dinilai berapa harganya dan dibeli. Semua kelengkapan-kelengkapan dan juga perbelanjaan untuk menguruskan jenazah beliau. Kita tak jual lah tuan-tuan benda tu. Pergi kedai nilaikan berapa. Kita beli semua. Buat segala majlis apa yang perlu guna duit jenazah tu sendiri tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini orang tua-tua dululah tuan-tuan, dia beringat. Dia beringat awal-awal. Saya kata beringat lah tuan-tuan. Maksudnya dia dah standby awal-awal dah. Berkenaan dengan untuk pembelian set kain kafan dia.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat, sekarang ni kita mudah tuan-tuan. Dulu mungkin susah nak cari set kain kafan nak letak di rumah. Sekarang mudah tuan-tuan. Sekarang kita boleh beli secara online saja. Set kain kafan, set jenazah, kit pengurusan jenazah. Kita boleh beli, boleh simpan siap-siap di rumah. Itu untuk peralatan-peralatan mengkafankan dan juga memandikan jenazah. Cuma tunggu pinjam daripada surau, ni kita tak pernahlah sediakan, buat sendiri tuan-tuan. Sedia orang kepuk atau mana tempat mandi, tempat kafan kalau ada, tuan-tuan. Kita tak sediakan awal-awal. Biasa tempat mandi lah. Tempat mandi kita tak sediakan awal-awal. Jadi kita boleh terus guna saja, minta pada surau, minta pada masjid saja tuan-tuan. Ataupun uruskan di surau, uruskan di masjid. Jadi kalau jenazah tinggalkan harta, sekiranya dia tidak meninggalkan harta, maka kafannya wajib diambil dari harta mereka yang wajib memberi nafkah. Nafkahnya pada masa dihidup, mana anak-anak lah tuan-tuan. Maknanya anak-anak, kalau kata dia tak ada harta, sebab dia hidup tu dengan bergantung kepada pemberian anak-anak. Anak yang tanggung segala perbelanjaan dia, jadi dia terletaklah tanggungjawab tu kepada anak-anak dia ataupun kepada waris dia. Kalau orang yang memberi nafkah itu juga tidak mempunyai harta, anak pun tak ada tuan-tuan. Kadang-kadang ialah bila kena musim-musim sesuatu ni, macam musim ni kadang musim pandemik tuan-tuan, pandemik COVID-19 ni mungkin, tapi tak mungkin lah, tak boleh kalau di Malaysia ni. Alhamdulillah setakat hari ni okey lah tuan-tuan, setakat ni okey. Jadi tuan-tuan boleh ambil daripada Baitul Mal, boleh minta daripada lembaga zakat, minta daripada Baitul Mal lah paling mudah. Untuk apa? Untuk pembelian set kain kafan, atau paling mudah tuan-tuan pergi masjid ni lah. Masjid saja paling mudah, dekat dengan kita. Masjid ataupun surau yang dekat dengan kita. Sebab masjid dan surau ni memang ada menyediakan kelengkapan-kelengkapan ini. Memang ada menyediakan set-set ini. Memang ada menyediakan perkhidmatan pengurusan jenazah. Mana-mana masjid, mana-mana surau biasanya ada. Selamat datang Tuan Mas Tahir Sayuti. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Selamat pagi Tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, antara peralatan atau benda yang kita perlukan, sekejap tuan-tuan, minum sikit. Okey, antara peralatan yang kita perlukan untuk uruskan seorang jenazah, untuk uruskan satu jenazah, yang pertama sekali kain putih. Kain yang berwarna putih, itu yang biasa, yang pertama. Boleh tak guna kain warna lain? Boleh. Tidak ada masalah. Tuan-tuan nak guna kain warna apa pun boleh. Tapi afdal warna putih. Cari warna putih dulu. Sediakan warna putih dulu kalau boleh. Kalau boleh, cari dan sediakan warna putih dulu. Jangan cari yang lain dulu. Cuba cari warna putih dulu. Sebab warna putih ni lebih afdal daripada segala-galanya. Jadi cari warna putih. Dia ada beberapa bidang. Kalau putih ni tuan-tuan ada bidang 45, ada bidang 60. Dan ada lagi besar lah. Saya syorkan pakai bidang 60. Jangan pakai bidang 45. Bidang 60 mana lebar dia tuan-tuan. Lebar dia lebar 60 inci. Bukan lebar 45 inci. Lebar 45 inci kalau badan macam saya, bila saya letak tangan di atas ni, di kiam. Nanti bila kita kafan, tangan saya duduk kat luar. Macam muka nasi lemak tuan-tuan. Sambal nampak. Gitu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak cukup. Dia kena jahit ataupun tindan. Tuan-tuan lah. Jahit ataupun tindan. Saya sebut jahit, boleh dijahit ke kain kafan? Itu hari persoalan ni saya tinggalkan pada tuan-tuan dan puan, tapi saya tak jawab. Saya tinggalkan sampai hari ni. Jadi yang jawapan tepatnya, kain kafan boleh dijahit. Yang tidak boleh dijahit hanyalah kain kita sewaktu kita larangan. Ni larangan yang pasti, iaitu sewaktu orang lelaki dia tawaf. Dia tawaf tuan-tuan, bila tawaf di Baitullah, itu yang dia tak boleh pakai. Pakai pakaian berjahit tak boleh. Kena pakai kain ihram sahaja. Okey, jadi tuan-tuan, jadi jenazah boleh dijahit tuan-tuan. Kalau tak cukup boleh jahit. Okey, kemudian dipotong mengikut ketiang jenazah. Lebihkan bagian kaki dan kepala sebanyak satu kaki atau dua jengkal. Ataupun 12 inci. Macam mana nak ukur? Ukur tinggi jenazah sini. Tali tadi. Lebih. Lebihkan. Satu. Dua. Mana lebih kurang sekaki lah tuan-tuan. Lebih kurang saja, agak-agak saja tuan-tuan, agak-agak. Jadi kalau tinggi jenazah tu tadi, panjang jenazah tu tadi lebih kurang 5 kaki, kain kafan dia kena potong lebih kurang 7 kaki ataupun hampir-hampir 7 kaki. Tak boleh potong ngam-ngam ikut badan jenazah, tak boleh.
Nanti tuan-tuan tak boleh nak cetung, kabur saya kata. Dia tak boleh nak cetung tuan-tuan. Ni cetung hujung. Dia tak boleh nak cetung. Cetung ni kampung saya kata tuan-tuan. Dia pelik sedikit bahasa dia tuan-tuan. Dia tak boleh kita nak ikat nanti. Tak ada hujung dia tuan-tuan. Kalau kita ukur dan potong mengikut betul-betul ketinggian jenazah, tak boleh. Jadi kena lebihkan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, potong semua. Potong semua. Kalau kain tu belum dipotong, potong semua. Sama ada 10 meter ke. Biasa paling-paling kurang jenazah lelaki 10 meter. Tu paling kurang tuan-tuan. 10 meter tu kebiasaannya untuk jenazah yang normal macam kita, dia akan dapat 4 lai. Dia akan dapat 4 lai kebiasaannya. Adalah lebih sedikit boleh buat sarung tangan tuan-tuan. Itu bagi jenazah yang normal. Kalau jenazah tak normal, mungkin dia akan berlebih sedikit. Waalaikumsalam Puan Kamariah Morat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat puan pagi ni puan? Mudah-mudahan diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, maknanya tuan-tuan yang jenazah tadi tuan-tuan, kain dia kena potong lebihkan. Dua jengkal, tengok di sini ukuran satu, jauh sikit, satu, naik atas sikit satu. Jadi ada tempat kita nak cantumkan. Nanti kita nak ikat di kepala kan, kita nak cantumkan. Okay, jadi kita boleh ikat dan boleh cantumkan. Tetapi kalau tak cukup, memang tak boleh lah tuan-tuan. Terpaksa di adjust lah tuan-tuan. Sebab tu nak potongkan kafan ni kena betul-betul tengok. Kena betul-betul, jangan potong terus. Ukuran dia bagi betul. Sebab apa nanti, kalau kain tu tak cukup, orang tak salahkan tukang potong. Orang tak salahkan tukang potongnya tuan-tuan. Dia akan salahkan jenazah. Dia kata, tu tengoklah tu jenazah Allah nak bagi dia tu. Sebab tu kain kafan dia tak cukup. Dia kata, kain kafan dia tak cukup tuan-tuan. Sedangkan salah kita. Kita yang salah potong tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Puan Surihati. Ataupun apa nama? Ma'ara. Selamat datang Ma'ara. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antaranya. Kemudian kena potong. Nanti di tepi kain tu tuan-tuan, kita akan potong tali lebih kurang besar ni ataupun besar ni. Mana-manalah. Besar ini boleh, besar ini pun boleh. Mana-mana. Di hujung tepi kain kafan, sebelah tepi, potong secara memanjang. Tuan-tuan lukakan sikit ataupun koyakkan sedikit dengan gunting, kemudian terus koyak dia sepanjang-panjang kain tu tadi. Sepanjang-panjang kain. Ni cerita kain yang belum dipotong. Kalau kain dah siap potong, tuan-tuan tak perlu risau nak potong tepi ke apa ke tuan-tuan. Sebab biasa dah siap sedia. Kain tu dah siap dah. Dah siap ada dia punya tali semua siap tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Tak perlu lagi nak koyak-koyak. Cuma bila yang kain yang belum dikoyakkan ni, kita bebas. Kita bebaslah sedikit nak potong ikut kita, nak panjang macam mana. Tetapi bagi kain yang dah siap potong, kena hati-hati. Kadang-kadang dia pendek. Kadang-kadang dia terlebih panjang sangat. Terlebih panjang tu tak cantik tuan-tuan. Nanti bila tuan-tuan kafankan jenazah, terlampau panjang ni nampak berjurai-jurai. Nampak kemproh, orang Jawa kata. Nampak tak cantik lah tuan-tuan. Nampak tak cantik. Dia punya, kita nak bagi nampak kekebasan biasanya. Tapi nampak tak cantik kalau terlampau panjang tuan-tuan. Kalau terlampau panjang. Okey, ni cara susun tali tadi. Dah potong tali. Tali tu nak potong macam mana? Sedepa. Ataupun seluas kain. Selebar kain. 60. Bidang 60, 60 inci. Ataupun sedepa lah tuan-tuan. Boleh, sedepa pun boleh. Panjang sedikit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia biasanya kita nak 5 utas. Hujung kepala satu. Hujung kepala tak perlu pendek, tak perlu panjang tuan-tuan. Pendek lah. Pendek cukup. Agak-agak kita nak ikat. Bila dah ada cantum semua nanti, mudah untuk kita ikat. Hujung kepala dengan hujung kaki tu pendek ya tuan-tuan. Jadi dia ada 5 utas lah. Pendek 2, panjang 3. Tuan-tuan, pendek 2, panjang 3. Kalau tuan-tuan nak buat panjang semua pun tak apa. Tapi nanti waktu ikat tak cantik lah. Nampak tak kemas. Tuan-tuan. Okey, kita nak ikat di mana? Hujung kepala. Hujung kepala satu. Bahagian lengan ni satu. Lengan dan bahagian kaki kiam ni lah tuan-tuan. Di lengan dan di dada lah. Lengan di dada. Bahagian pinggang satu atau bahagian punggung. Atas punggung. Kemudian bahagian lutut satu. Dan bahagian hujung kaki satu. 5 ikatan tuan-tuan. Dijadikan sebagai 5 ikatan. Dan alatan-alatan lain yang kita perlukan untuk uruskan jenazah ni seperti gunting, kapur baru, sebut cendana, kapas dan juga minyak wangi. Ada setengah-setengah tempat di masjid lah terutamanya, dia ada dah tempat nak kafankan jenazah. Mandi tempat lain. Mandi dalam tempat yang dah khas disediakan.
Kalau tuan-tuan tengok ada nanti ada upload gambar tuan-tuan. Gambar yang lepas tuan-tuan yang cerita berkenaan dengan pengurusan jenazah yang mandi di sebuah masjid tu, dia guna pelantar terus. Dia buat pelantar permanent terus. Dia kekalkan terus dalam masjid, tak boleh. Makna kalau nak buka kena pecahkanlah tuan-tuan. Kena pecahkan. Itu makna begitu juga kalau kita tengok di hospital, biasa dia guna stainless steel. Stainless steel dia punya stand dia, katil dia tuan-tuan. Katil stainless steel untuk mandikan jenazah. Ada seorang tempat dia simenkan terus je. Simen tu makna dia kekal terus lah tuan-tuan. Dia tak boleh alih lagi dah. Okey, itu antara peralatannya. Okey, tempat mandikan jenazah ni bergantunglah, bergantung. Bergantung pada tempat masing-masing lah tu tuan-tuan. Okey, kemudian ada lagi untuk standby plastik Lucina. Plastik Lucina ni kita hanya standby saja. Guna tak guna tak apa. Tak guna tak apa, tapi kalau guna, kalau ada keperluan kita boleh boleh guna plastik plastik Lucina. Plastik Lucina ni yang luas tuan-tuan, yang panjang. Beli sepanjang kain. Biasanya saya, kalau saya, saya memang saya ada sedialah tuan-tuan. Sebab saya ada uruskan jenazah di merata-rata tempat. Jadi saya perlu sediakan. Macam kita kalau di rumah, kita dah tahu macam mana keadaan orang yang meninggal. Mak kita contohnya, ayah kita contohnya. Kalau perlukan plastik Lucina, pergi beli. Ha, pergi beli. Sekejap je tuan-tuan, pergi beli. Plastik yang kita duk bungkus buku teks anak-anak dululah. Sekarang ni dia dah buat acuan dah tuan-tuan. Terus masuk susun je. Ha, tapi beli yang tebal sedikit. Jangan yang terlampau nipis eh. Beli yang tebal sedikit. Jangan terlampau nipis. Okey. Apa gunanya plastik Lucina tadi? Yang pertama untuk jenazah berpenyakit berjangkit. Jenazah yang uzur, reput atau berbau. Ha, kerana apa tuan-tuan? Kita tak nak bagi orang luar bau. Bila kita letak plastik Lucina tuan-tuan, orang luar tak bau. Orang luar tak akan tahu pun bahawa jenazah ni bau. Jenazah ni reput. Reput tu mungkinlah mereka dah tahu. Yang berbau tadi tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak boleh tahan tuan-tuan bau dia. Dia ada petua dia tuan-tuan. Petua dia. Petua untuk hilangkan bau yang jenazah tadi. Apa petua dia tuan-tuan? Petua dia dekat dapur kita tuan-tuan. Ya. Yeah. Petuanya ada di dapur kita sahaja tuan-tuan. Petua. Ha, dia bila petua sebut petua ni kita guna benda-benda kat dapur tuan-tuan, mudah. Okey. Ada orang kata letak dia ada beberapa kaedah lah tuan-tuan. Ada orang kata makan bawang putih. Makan bawang putih dia nak bagi hilang rasa bau tadi, dia makan bawang putih, dia makan bawang besar. Makan begitu saja tuan-tuan, makan bawang putih mentah. Allah tak lalu makan tuan-tuan, kalau saya tak lalu makan tuan-tuan. Tak lalu makan. Dan ada setengah orang kata sebenarnya bawang putih itu bagusnya potong nipis-nipis. Ini bagi orang yang ada masalah angin. Masalah angin dalam badan yang rasa nak kentut tak boleh, nak sedawa tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil juga kaedah ni. Bawang putih tu dipotong nipis-nipis. Masukkan dalam madu. Ambil seulah bawang putih tuan-tuan. Potong nipis-nipis. Ambil madu satu sudu. Masukkan bawang putih semua dalam madu. Terus minum. Madu, carikan madu asli lah tuan-tuan. Itu nak hilangkan sedikit. Sebenarnya kalau cerita bab petua tuan-tuan, banyak bab petua. Tapi nantilah bab perubatan. Tengok bab perubatan. Okey tuan-tuan, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Apa keperluan ataupun apa benda yang kita perlukan untuk hilangkan bau jenazah tu tadi? Bau mayat. Sebab mayat ni tuan-tuan dia bau bangkai. Dan bangkai pula paling busuk bangkai. Bau lembu, bangkai lembu pun tak bau macam tu. Bangkai biawak pun tak bau macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab manusia ni dia makan macam-macam. Manusia ni makan macam-macam. Sebab tu dia manusia ni paling busuk bangkai. Sebab tu bila mati tuan-tuan, kalau dekat dia dengan jalan, orang boleh jumpa tuan-tuan. Orang boleh jumpa. Melainlah kalau dia tanam, kalau dia humban tu menjauh betul-betul, memang tak ada orang tak jumpa lah tuan-tuan. Tapi kalau dia humban tepi jalan tuan-tuan, insya-Allah akan jumpa tuan-tuan. Insya-Allah akan jumpa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bau. Sebab bau dia sangat kuat tuan-tuan. Bau jenazah yang dah mati ataupun bau bangkai, bangkai manusia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan muslim muslimat dirahmati Allah sekalian, apa keperluan yang boleh kita guna tuan-tuan? Orang tua-tua dulu tuan-tuan, ataupun saya tanya kawan-kawan yang bertugas lah tuan-tuan, yang bertugas. Dia pakai mula-mula je, mula-mula dia pakai penutup hidung dan mulut tuan-tuan. Tetapi di sebalik penutup hidung dan mulut, di sebalik emas tadi tuan-tuan, dia ada benda lain yang dia letak supaya dia tak bau, iaitu dia letak belacan tuan-tuan. Dia letak belacan di dalam tu. Dia salikkan belacan ataupun dia ambil kertas. Kalau orang tahu belacan bungkus yang kertas tuan-tuan. Jadi kertas tu dikoyak yang warna kuning tuan-tuan. Kertas dia dah putih sampai jadi kuning tuan-tuan. Dia balut belacan. Dia ambil kertas tu dia tampal.
Tuan-tuan boleh pilih antara dua. Tuan-tuan nak bau belacan ke nak bau mayat? Kalau saya akan pilih belacan. Mungkin lepas tu dia ada selera sedikit. Wallahualam tuan-tuan. Okey tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Cara dia tuan-tuan, cara nak kafan, yang pertama sekali susun tali. Susun tali. Susun tali lima utas tadi, kemudian letak kain. Kain helaian pertama dia letak atas tali, helaian kedua letak atas tali. Okey, kalau ada plastik lusina letak pada helaian yang ketiga, kalau tak ada teruskan dengan kain pada helaian ketiga. Yang atas sekali kita letak dengan kapas. Kapas tu paling atas sekali tuan-tuan, kapas. Okey, kemudian boleh tabur serbuk cendana, boleh tabur kapur barus. Nak tabur banyak mana terpulang tuan-tuan. Tak nak guna kapas pun ya boleh. Tapi paling-paling tidak biarlah tebal sedikit kainnya tu. Jangan kain nipis, kapas pun tak ada. Jadi susah nanti bila tuan-tuan dan perempuan kafankan mayat. Dia boleh nampak seluruh bentuk badan dia. Jadi sebab itulah kita minta kapas tu agak tebal sedikit. Kapasnya ada dua cara nak letak. Tuan-tuan boleh rujuk balik dengan buku, dengan nota yang saya bagi. Sama ada cara menegak ataupun cara melintang. Dia dua kaedah. Nak menegak boleh, nak melintang boleh. Kalau tanya pendapat saya, saya akan berpendapat buat cara yang melintang. Cara yang melintang. Melintang tuan-tuan pun boleh rujuk nota. Tuan-tuan boleh rujuk nota yang saya bagi tu. Dia buat cara melintang. Bila cara melintang tu lebih cantik. Dan cara melintang tu lebih elok. Sebab nanti bila dilintangkan, bila diletakkan jenazah, boleh terus naikkan saja. Terus lipat. Lipat kiri kanan, kanan kiri tak kisah. Mana-mana pun tak apa. Dia punya kapas. Sebab sebelah dalam tuan-tuan. Mana-mana pun tak apa. Kita boleh tutup badan jenazah terus dengan kapas tadi tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, kita boleh dah siap tuan-tuan. Okey, cara kafan tuan-tuan. Dihamparkan selapis-selapis. Tuan-tuan nak tabur setiap selapis pun boleh. Setengah orang dia kata nak tabur kapur baru sebut cendana setiap lapis. Selapis tabur. Tapi lapor tu pun boleh. Saya biasanya tabur yang atas je. Tabur yang atas yang kena pada badan jenazah tuan-tuan. Okey, kemudian tuan-tuan bila dah siap semua tuan-tuan, barulah jenazah tadi diletakkan di posisi yang betul. Di posisi yang betul. Iaitu di atas kain kafan. Ejah betul-betul, dah betul. Baru kita letak tuan-tuan. Baru kita letak. Dan bila nak kafan ni tadi tuan-tuan, kain ni tadi diletak. Seperti mana kita kiam. Mana yang sekiri sebelah bawah. Angkat kain ni sebelah kiri dulu. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Mana-mana saja. Ha, itu yang paling baguslah. Kiri, kanan, kiri, kanan, gulung. Saya biasa guna kaedah gulung. Saya jarang guna kaedah yang direct terus kafan. Maknanya direct terus semua sekali kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Saya yang last saya gulung sebab ada sebab tertentu. Ha, sebab dia nanti saya ceritalah tuan-tuan. Tu, kalau ada dalam kelas mudah saya tunjuk. Kalau ada kelas secara direct ni online begini tuan-tuan tak nampak. Tak nampak. Dan lagi satu kita buat secara teori saja, bukan praktikal. Jenazah ni nak buat secara praktikal tuan-tuan. Secara praktikal. Barulah kita selesai bab kafan. Selesai bab kafan tuan-tuan. Diikat. Secara ringkasannya. Sebab tu dia tak nampak. Ustaz tak faham sangat. Memang susah nak faham tuan-tuan. Tuan-tuan baca nota yang saya bagi. Baca nota yang saya bagi. Baca ebook yang saya bagi tuan-tuan. Dan mungkin lebih boleh faham. Mungkin lebih faham sedikit kalau kita pembacaan. Tapi lebih nak faham lagi kita kena pergi buat ni lah, buat programnya, bengkelnya, kena buat kursus tu sendiri, kena attend, kena join kursus tu sendiri, baru kita dapat dengan secara terperinci tuan-tuan, baru dapat secara terperinci. Okey, habis buat kafan. Saya pagi ni pun saya tak boleh lama tuan-tuan, jadi kita terus baca zikir lah tuan-tuan lah. Terus baca zikir, baca wirid, bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya cuba bersiaran juga sebenarnya pagi-pagi ni. Sebab saya rasa sebab saya dah jadi tanggungjawab saya lah tuan-tuan. Kadang-kadang bila dah hampir terbiasa ni tuan-tuan. Dah hampir terbiasa waktu pagi. Cuma waktu malam terpaksa ulang balik lah. Sebab kita nak jadikan sesuatu kebiasaan tu tuan-tuan. Paling-paling tidak 40 hari berturut-turut. Nak jadi satu kebiasaan. Jadi yang sebelah malam saya dah ponting. Saya dah ponting. Jadi saya kena mula semula pengiraan dia. Ha, tapi untuk wirid pagi saya rasa saya tak miss lagi. Cuma dari segi untuk tayangan pada tuan-tuan dan puan lah. Untuk tayangan pada tuan-tuan dan puan ada yang miss.
Cuma dari segi saya sendiri, memang daripada dululah. Daripada dulu memang saya tidaklah sampai tahap yang berhari-hari. Maknanya hari-hari buat. Kadang-kadang saya buat, kadang tidak. Kadang buat, kadang tidak. Tuan. Tapi setakat hari ini, dah hari yang ke 32 ni, tuan, saya non-stop lagi. Saya buat non-stop, masih lagi saya buat, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan boleh memberi manfaat bagi diri saya terutamanya dan kepada kita semua yang yang hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, jom kita zikir, jom kita wirid. Saya habis awal sikit tuan-tuan sebab saya jam 8 saya ada kelas. Jam 8 sampai 6 petang, ada rehat sekejap-sekejap sampai 6 petang, lepas tu sambung lagi jam 8:30 atau pukul 8 dah mula masuk. Biasanya 8:30 baru mula kelas sampai jam 10:30. Nah, jadi sakit otak. Sakit otak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimat, jom kita zikir. Jom kita wirid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا وأصبح ملك لله رب العالمين
اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا وأصبح ملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والهرام وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. اللهم إني أسألك من فجأة الخير، وأعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إني أسألك من فجأة الخير، وأعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إني أسألك من فجأة الخير، وأعوذ بك من فجأة الشر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم فاتر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آحد بناصياتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الأفواه والعافية والمعافة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمينني وأنت تحييني. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Minta maaf tuan-tuan, saya tak boleh nak ambil panjang sangat pada pagi-pagi pun. Malam langsung saya tak boleh nak buat. Jadi semohon maaf banyak-banyak tuan-tuan, maaf banyak-banyak. Jadi insya-Allah pada malam hari ni hari 3 dah. Ha, hari ni hari ketiga dah. Malam ni saya last kelas. Besok malam besok ada macam biasa. Malam besok ada macam biasa, nanti saya up dalam saya punya profile, up dalam saya punya page. Jadi tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan tolong share. Tolong share page saya bagi ramai-ramai sikit, mungkin ramai sikit boleh dengar tuan-tuan lah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.